Salam. Bu Eni. Ini loh, selamat ya akhirnya. Kamu jadi juga warga tetap. Selamat ya. Terima kasih banyak loh, Bu. Iya, sama-sama. Semua kan berkat bantuan Ibu. Aja Bu, Pak kan di kamar mandi. Yaudah, alhamdulillah. Yaudah, saya ke meja pisah saya dulu ya. Bye, selamat, Sam. Ya Bu, terima kasih ya. Selamat, Sam. Loh, tumben belum ada pulang ini. Udah malam loh ini. Eh, iya Pak. Nanggung. Ada kerjaan yang harus diselesain. Emang gak salah ya Pak. Kita ngangkat Samsul buat jadi karyawan tetap. Siap saja dia rajin. Wah, iya sih Bu. Bentar juga. Ya udah ya, saya duluan ya. Yaudah Pak. Hati-hati ya Pak. Hati-hati Pak. Iya Pak. Punya staff yang rajin kayak gitu mas, harusnya ngebantu lu banget Pak. Ya alhamdulillah sih, waktu itu mungkin ngebantu. Hah? Waktu itu? Maksudnya? Ya kan tadi gue mau ceritain, tapi dipotong sama lu. Sorry nih Pak Abdul, ya udah deh lanjutin. Ibu, saya lihat dari tadi kamu ngantuk mulu. Padahal masih pagi loh. Awas, bentar lagi Pak Abdul dateng. Emang ya Bu? Bukannya dia meeting keluar? Iya, tadinya gitu. Tapi dia baru saja WA saya. Katanya gak jadi meeting. Ditunda meetingnya. Aduh, yaudah lah, take WC dulu ya Bu. Iya, silakan. Iya sabar, bulan depan juga gue bayar nanti. Gue tahu soal Mimi kalah. Gue lagi nyari proyek kan buat bayar. Nanti lah, ya, bulan depan lah, ya. Ya udah kalau gitu, ya udah. Gue nih. Iya, Pak. Gimana laporan yang kemarin di sekolah itu? Oh iya, ini kebetulan tadi saya baru menyelesaikan 75%. Ya, mungkin kan tinggal 25 lagi lah nih, Pak, hasilnya. Oke, boleh saya lihat ya? Iya, siap. Silakan. Ngomong-ngomong, Samsul malu. Oh, tadi Samsul kebetulan lagi ini, Pak, katanya dia sakit perut. Yaudah, saya kerjain dulu ya. Oh, oke, siap, Pak. Dengar-dengar ada pembangunan jalan di Cikupa ya? Iya, betul, Sam. Saya punya kenalan tender yang bisa menguntungkan kita berdua, Bu. Oh, kamu mau ikut? Ya udah. Tapi ingat loh ya, harus main rapi. Oke, siap. Oke. Rencananya kan besok saya ada meeting ya sama Pak Abdul. Nanti coba saya usahakan ke Pak Abdulnya ya. Nanti semuanya kamu bisa ikut. Oke, siap, Bu. Ya udah, saya pulang dulu ya. Ya, terima kasih, Bu. Sore, Sam. Nah, jadi gitu Pak. Kira-kira gimana nih Pak?
Tapi si Samsul masih baru banget loh, Bu. Tapi kan anak baru bukan berarti dia nggak bisa gabung dalam proyek ini, Pak. Kan kita harus lihat dari performanya dia kerja, dia layak atau enggak bergabung dalam proyek ini, Pak. Boleh dicoba sih, Bu. Asal Bu Eni ikut membantu membimbing sih, boleh aja, Bu. Oke, siap, Pak. Saya dan Samsul akan memberikan performance yang terbaik untuk proyek ini. Saya yakin saya dan Samsul tidak akan mengecewakan Bapak. Oke, Bu. Saya rasa cukup meeting singkat kita hari ini ya. Oke, Pak. Kalau gitu saya kembali aja ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, silakan. Jadi gini, Sam, kan kamu jadi ikut gabung dalam proyek ini. Nah, nanti kamu bantu saya untuk membuat anggaran biayanya. Nah, di sini tuh anggaran biayanya kan lumayan banyak ya. Nanti kayak seperti ini, contohnya salah satunya pasir, terus beton. Nanti dari nilai ini, kamu harus tahu dulu volumenya berapa, terus kamu masukin di sini ya. Iya. Nah, di sini tuh... banget nih, boleh minta waktunya benar nggak? Pak Abdul. Pak, iya. Ada apa ya, Pak? Jadi gini, gue Eri, Mas Azul. Saya satu bulan ke depan ada meeting project di luar kota. Iya, Pak. Untuk project terdekat kita, saya serahkan kalian berdua ya. Wah, tapi Pak. Udah, tenang, Sam. Karena ada Bu Eri juga yang bakal membantu. Iya kan, Bu? Iya, siap, Pak. Saya dan Samsul akan menjalankan proyek ini secara lancar. Yaudah, saya duluan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kita lanjut lagi ya, Sam. Iya, jadi, tadi kan sampai mana, Ti? Oh, beton ya? Beton, pasir. Iya. Beton dan pasirnya ini kan nanti kita masukin anggarannya ke sini, terus kayak anggaran terus ada yang lagi. Ya, halo, ini. Permisi, Pak. Saya ini mau menyerahkan laporan anggaran biaya yang kemarin di Pak, rencananya ini saya dan Mas Samsul sudah menyelesaikannya. Nah, ini bisa dilihat sih, Pak, laporan anggarannya, Pak. Boleh saya lihat dulu, ya? Oh, oke, siap. Oke, Bu, silakan duduk dulu aja. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya lihat sebentar, Pak. Oh, baik, Pak. Silakan. Wah, sesuai deadline, Bu, ya? Betul sekali, Pak. Hal tersebut tidak lepas dari peran pentingnya Samsul yang membantu dalam proyek ini. Samsul tidak mengecewakan kan, Pak? Oke. Sebagai imbalannya, besok saya kasih ke Ibu sama Mas Samsul. Ya, Pak, saya jadi nggak enak sih. Tapi nggak apa-apa ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, Bu. Saya rasa cukup sih untuk hari ini. Oke, Pak. Saya izin ke meja saya dulu ya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Jangan pusing banget ya, aduh kemarin. Selamat pagi, Bu Eni, Mas Samsul. Selamat pagi, Pak. Sesuai janji saya kemarin, Bu Eni. Iya, Pak. Saya kasih reward ke kalian berdua. Wah. Oke, ya. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ini buat Bu Eni, ini buat Mas Samsul. Terima kasih, Pak Abdul. Terima kasih banyak ya, Pak Abdul. Oke, saya duluan ya. Iya, Pak. Sam, akhirnya, Sam. Iya. Maaf, Pak, Bu, mau mencari siapa ya? Apakah ada Ibu Eri dan Pak Samsul? Iya, kita berdua. Ada yang bisa dibantu, Bu? Boleh dibukakan surat yang Bapak dan Ibu pegang? Iya. Mari ikut kami ke kantor untuk melakukan proses penyelidikan. Salah kita apa, Bu? Iya, Bu, salah kita apa ya? Kan kita nggak melakukan apa-apa.
ini seriusan Pak Abdul sampai ke kepolisian? Ya gimana lagi, Yan? Orang korupsinya gila sih, gede banget itu. Ntar dulu, sudah.